Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial gimana cara main game sepak bola PS2 di handphone Android menggunakan stick PS2 dan converter serta OTG. Sebelum video yang saya lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube saya dan nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, dan kita sekarang sudah siap mainkan game sepak bola di handphone Android tanpa nge-lag guys dengan stick PS2. Oke, semua berjalan dengan lancar. Semoga tutorial yang saya berikan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ingatkan kembali, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya dan tinggalkan komentar teman-teman.